Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani. Kali ini tepatnya tanggal 9 Desember tahun 2023. Saya kegiatan saya kali ini akan menyemprot tanaman tomat ini yang umurnya kurang lebih sudah 9 hari setelah tanam. Baik, saya di sini akan mereview beberapa obat atau pestisida yang saya gunakan untuk awal dalam menyemprot tanaman tomat. Mari kita simak di sini. Nah, di sini pertama karena di sini musimnya sudah masuk musim penghujan, yang harus kita perkuat yaitu fungisida untuk pengendalian karena kelembapan saat musim hujan itu menimbulkan jamur, sehingga fungisida harus kita rolling maupun kita perkuat. Untuk fungisida yang pertama, saya menggunakan Nontrafol. Bahan aktifnya itu propinef. Selanjutnya inseknya, untuk kemarin saya melihat ada ulat berayak menggunakan bahan aktifnya metomil, terserah pakai produknya apa saja bisa. Selanjutnya untuk memperkuat ketahanan tanaman tomat, saya menggunakan ini, kalsium. Oke, langsung saja kita masukkan. Dan yang terakhir ini sebagai perekat ataupun penembus supaya pestisida yang kita gunakan itu bisa maksimal karena musim penghujan. Langsung saja untuk takarannya, ini fungisida kita menggunakan 1 sendok makan untuk kurang lebih 10 liter. Ini menggunakan 1 sendok. Selanjutnya untuk inseknya, ini kita menggunakan setengah sendok. Segini. Ini yang terakhir, kalsiumnya kita menggunakan 1 sendok. Selanjutnya yang terakhir, bahan perekatnya kita menggunakan setengah tutup atau 1 tutup bisa. Kita menggunakan 1 tutup. Oke, sudah. Sebenarnya ketika melakukan penyemprotan ini harus di kasih sekalian dengan pupuk daun, tapi karena berhubung kemarin saya beli itu lupa, jadi kita menggunakan ini dulu, nanti penyemprotan kedua baru kita masukkan pupuk daun. Setelah itu langsung kita aduk. Kita masukkan ke tangki semprot. Kita menggunakan enggak full satu tangki kurang 1/4. Oke, langsung saja. Dan untuk penyemprotannya, ini langsung kita kenakan ke bagian seluruh tanaman. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akan mereview kegiatan saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini. Semprotannya langsung kita kenakan ke seluruh bagian tanaman. Sudah, sudah.